Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anakku, marilah pada siang hari ini kita belajar walaupun lewat online daring, dimanapun kapanpun kita memang wajib belajar banyak hadis ayat menyatakan kita harus belajar long life education. Untuk hari ini akan Bapak sampaikan pembelajaran dengan materi zakat dan cara menghitungnya. Nanti akan Bapak sampaikan cara-cara yang pakai digital, karena era sekarang adalah era digital. Dengan cara cepat akan kita ketahui berapa yang harus kita keluarkan untuk zakat dan macam-macam. Para pemirsa yang saya hormati, langsung saja akan saya sampaikan peta konsep tentang zakat. Zakat adalah termasuk materi fikih yang diantaranya di dalamnya juga ada haji, umroh, wakaf. Ini sebetulnya zakat ini adalah masuk pada materi semester 6 kelas 10. Maka di dalamnya nanti dilanjutkan ada setelah zakat ada materi haji, umroh dan wakaf. Untuk hari ini Bapak sampaikan untuk materi yang zakat saja, karena mengingat waktu dan efisien waktu yang kita gunakan. Zakat, banyak orang dan sering kita dengarkan, menurut bahasa artinya tumbuh dengan subur atau suci dari dosa. Apa maksudnya? Kalau orang yang mengeluarkan zakat, logikanya adalah dia hartanya berkekurangan, tapi oleh Allah dijamin justru sebaliknya. Orang yang berzakat justru akan hartanya akan bertambah subur, tumbuh dengan baik, dan hartanya akan menjadi suci, tidak mengandung dosa dan sebagainya. Kalau zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Beda dengan infak, sedekah, amal jariah, hampir mirip. Tapi kalau zakat ada penerimanya yang berhak, mempunyai syarat-syarat tertentu. Kalau infak seberapa pun kita berikan pada orang lain, beres. Sedekah kepada siapapun, beres. Yang penting kita ikhlas memberikan hak kita, berikan pada orang lain, tidak ada syarat rukun tertentu. Kalau zakat ini beda. Bagaimana dasar diwajibkannya zakat? Dasar diwajibkannya zakat adalah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang punya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka
Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman juga bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Para pemirsa, zakat dibedakan dua macam. Yang pertama ada zakat mal, bukan zakat mal, mal, malu, harta. Zakat harta yaitu di dalamnya termasuk zakat emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dan biji-bijian, dan barang perniagaan. Itu zakat mal, zakat harta. Nanti kita akan uraikan tentang seberapa nisab yang harus kita keluarkan kalau kita punya emas, perak, dan hasil tambang dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah zakat nafas, zakat fitrah, yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah atau zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Seperti sekarang di akhir Ramadan kita sudah mempersiapkan untuk zakat fitrah kita, bahkan ada yang sudah takjil untuk diberikan kepada yang menerimanya. Seberapa banyaknya? 2,5 kilo atau 2,5 kilogram. Lebih baiknya bagaimana? Lebih baiknya dilebihkan sedikit daripada kurang. Nanti kita hitung pakai digital berapa yang harus kita keluarkan. Kalau beras harganya 9.000, berapa yang harus kita keluarkan kalau beras harganya 10.000, dan seterusnya. Nanti akan Bapak sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Yang pertama adalah ada nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di batas minimal, paling rendah, minimal harta yang kita miliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contoh, kalau kita petani, berapa yang harus kita keluarkan? Kita punya padi berapa ton? Nanti aja kita sampaikan. Yang kedua, mustahik, yang berkaitan dengan zakat. Mustahik, apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Tadi tidak semua sembarang orang menerima zakat. Ada pilihan-pilihan, ada kelompok tertentu yang disebut mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nanti ada perhitungannya, yaitu ada 8 asnaf. Yang ketiga adalah muzaki. Apa artinya? Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Oke, inilah beberapa nisab harta yang perlu kita sampaikan untuk kita ketua ketemu semuanya. Kalau emas, jenis harta emas, nisabnya minimal adalah 93,4 gram. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Kalau kita memilikinya 80 gram, berarti kita belum zakat. Karena batas minimalnya adalah 93,4 gram. Kalau ingin akal-akalan, kita punya emas 100 gram, dijual saja yang 10 gram, tinggal 90 gram. Nah, kalau ingin tidak zakat, bukan saya marah, bukan saya lonceng-loncengin, bukan, tapi minimal emas yang harus dijaga adalah 93,4 gram. Jakarnya berapa? 2.
perak. Batas nisabnya 624 gram. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Perniagaan standarnya adalah emas. Di perdagangan orang yang ahli dagang dalam satu tahun dihitung berapa asetnya, berapa untung labanya, kemudian di prosentasikan, kemudian berapa harta yang dimilikinya, setelah dikeluarkan biaya-biayanya, maka hasil atau harta yang dimilikinya harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya adalah seperti standar emas, yaitu 2,5%. Pertanian, petani, nisabnya adalah 750 kg. Ada yang dibilangkan 1 ton. Itu kan di kampung. 1 ton itu 5 ton. Macam 750 gram. Kadar zakatnya adalah 10% tanpa biaya irigasi. Kalau airnya tidak membeli, airnya adalah kiriman hujan dari Allah dari langit 10%. Kemudian kalau 5% itu irigasi bayar, air yang dialiri dengan pakai biaya, itu zakatnya hanya 5%. Nisabnya sama 750 kg, atau memang 1 ton dibilangkan. Kalau kita punya 1 ton, maka zakatnya kalau pakai irigasi seperti sekarang ini 5%. 5% dari 1 ton berapa? 50 kg. Kita keluarkan untuk zakat malam kita selama satu panenan. Yang ke berikutnya adalah peternakan. Kambing itu adalah nisabnya 40 ekor. Kalau kita punya kambing 45 harus sudah wajib untuk dizakati. Zakatnya adalah 1 ekor umur 2 tahun. Jadi ada batas minimalnya. Kalau kita baru punya 30 ekor maka belum ada zakatnya. Belum kena zakat, belum kena ketentuan ini. Kalau sudah 40 lebih, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 1 ekor berumur 2 tahun. Sapi, kerbau, nisab batas yang harus kita keluarkan zakatnya adalah 30 ekor. Kalau kita punya sapi atau kerbau kok sebanyak 30 ekor bahkan lebih, maka zakatnya adalah 1 ekor umur 1 tahun. Dia 1 tahun tadi gudel, nah, sapi perden 1 tahun. Tapi nak tinggal ya nak gede ya setelah semula ya. Barang temuan nisabnya adalah tidak ada, maka kadar zakatnya adalah 20% tunai, tidak boleh diutang. Barang temuan, barang rikas, rikas adalah barang temuan, wajib dizakati. Kalau kita tidak mengeluarkan biaya, roh nemu barang dan berharga nilainya luar biasa, ratusan juta, bukan miliaran, maka harus dizakati. Dimana nisabnya adalah tidak pakai nisab, tapi kadar zakatnya 20%. Perikanan, banyak ahli tambak, namanya lah ikan, maka standarnya emas. Standarnya emas, kadar zakatnya adalah 2,5%. Perkebunan sama, standarnya emas, kadar zakatnya 2,5%. Profesi, guru, dokter, dosen, karyawan bank, tentara, polisi, sama semuanya 2,5%. Intinya
semua harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakat. Berikutnya, istilah mustahik zakat. Mustahik zakat ini adalah orang yang berhak menerima zakat kita. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 asnaf atau asnaf 8 yang berhak menerima zakat kita. Pertama adalah fakir. Siapa itu fakir? Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau memiliki harta dan usaha tetapi kurang dari seperdua, kurang dari separuh untuk menghidupi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ini dalam belanjanya. Jadi separuh tidak bisa. Itu disebut fakir. Jadi antara fakir dan miskin itu beda, dan bedanya adalah untuk mencukupi kebutuhan separuh itu tidak bisa fakir. Kalau miskin sekarang, miskin itu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak separuh kecukupannya atau bahkan lebih, tetapi tidak mencukupi semuanya. Apa artinya? Jadi miskin ini lebih mendingan daripada fakir. Kalau fakir tadi adalah untuk mencukupi separuh saja tidak bisa. Kalau miskin adalah lebih dari separuh, tapi tidak semuanya bisa mencukupi. Ini mana fakir miskin? Kalau saya tidak bisa semua. Fakir ora enak, miskin jangan marah pena. Fakir ora kosong, miskin terkosong. Amin. Yaitu orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat. Jadi amil itu adalah pengumpul zakat. Dia juga hanya mengurus zakat itu dan dia berhak mendapat upah karena dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu. Maka boleh siapapun, Pak Sugih, Pak, boleh karena dia amil. Karena dia dapat bagian dari zakat itu, karena dia pengumpul zakat, panitia berhak menerima di antara 8 asnaf masuk di dalamnya. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Siapapun orang yang baru masuk Islam, maka kita beri zakat. Dan zakat yang diberikan pada mereka melalui orang yang mu'alaf adalah agar memberi kesan bahwa inilah Islam. Ibadah Islam itu adalah sama, sosialnya luar biasa. Jadi di mata mereka, dia merasa masuk Islam dan seterusnya dia masuk Islam. Jadi mu'alaf itu berhak menerima zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Yang kelima, hamba saya atau budak yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh mengurus diri. Hamba saya atau budak di Indonesia mungkin tidak ada, yang ada mungkin di luar negeri, Arab Saudi dan sebagainya. Di sana ada hamba saya budak yang ikut orang tidak ada bayaran, disuruh kerja hanya tempat makan, tidak dapat upah. Itu budak, hamba saya itu berhak mendapatkan zakat yang masuk dalam 8 asnaf. Yang berikutnya, yang nomor 6 adalah gharib. Gharib yaitu orang yang berutang di jalan Allah. Orang yang banyak utang bukan digunakan untuk maksiat, tapi digunakan di jalan Allah. Digunakan untuk bangun masjid, bangun musola, tapi dia kekurangan dan dia dimintakan dan dia masuk dapat asnaf. Dia juga hak berhak menerima zakat, masuk termasuk ustaz atau dapat asnaf. Boleh.
tanah yang banyak dan hutangnya tidak digunakan untuk maksiat. Yang tujuh adalah sabilillah. Siapa itu sabilillah? Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk guru madrasah, kemudian para kiai, ustaz kampung, itu sabilillah. Para pejuang-pejuang Islam yang menggerakkan Islam dimanapun dia itu menggerakkan Islam, dan disitulah dia disebut sabilillah, dan dia berhak menerima zakat. Dalam hal ini adalah masuk mustah, masuk dalam 8 asma. Terakhir nomor 8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil artinya adalah musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal di waktu bepergian, dan bepergiannya itu bukan untuk tujuan maksiat. Kalau ada orang yang bepergian dan uangnya habis di jalan, maka dia tidak mendapatkan bagian dari zakat, masuk dalam kategori pasti. Inilah mustahil zakat yang saya sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 68. Pemirsa, kita lanjutkan hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama adalah mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan, agar kita tidak jadi orang yang tamak. Maka dengan zakat kita bisa mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang sangat berlebihan. Yang kedua, dengan zakat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak selalu ngurus harta kita, karena kita tahu bahwa sebagian harta kita adalah milik orang lain. Yang ketiga, dengan zakat insya Allah bisa menyembuhkan harta yang kita miliki. Yang keempat, dengan zakat kita akan membuktikan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan pada kita. Kita merasa bersyukur diberikan kenikmatan harta yang berkecukupan, maka selayaknya kita bagikan, kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Berikutnya, dengan zakat bisa menghilangkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Lebih di kampung, kebersamaan dengan rasa itu penting dan sangat diperlukan untuk sama-sama berat, sama dijinjing, atau ringan sama dipikul, atau sebaliknya. Yang berikutnya, hikmah zakat adalah membiasakan diri dengan sifat yang terpuji. Nah, ini sampaikan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di mana di dalamnya ada ketentuan umum, ada asas dan tujuan, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi, ketentuan lain, dan ketentuan lainnya. Organisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat berada di tingkat pusat sampai desa. Hubungan kerja amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat. Tugas pokok badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini dijelaskan dalam pasal 9. Pengumpulan zakat. Untuk zakat mal, harta yang wajib dizakati menurut pasal 11 meliputi emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan harta ringkas.
model pengelolaan zakat. Secara produktif yaitu pemberian zakat yang dapat menghasilkan suatu usaha. Cara ini diberikan kepada orang lemah harta, tetap kuat fisiknya. Secara konsumtif yaitu pemberian zakat yang langsung habis. Cara ini diberikan kepada orang yang lemah harta dan lemah fisiknya. Pengawasan dan sanksi. Pengawasan dalam melaksanakan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas. Unsur pengawas badan amil zakat berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat. Apabila badan amil zakat menemui kesulitan dalam melakukan audit keuangan, dapat meminta bantuan akuntan publik. Dalam pasal 20, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Apabila pengelola zakat melakukan kekeliruan, maka akan dikenai sanksi. Dalam pasal 21 dijelaskan bahwa setiap pengelola zakat yang melakukan kelalaian akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Berikutnya kita sampaikan bahwa untuk perhitungan zakat yang akan kita keluarkan, di mana untuk cara menghitung berapa kadar zakat yang kita keluarkan, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Para pemirsa, anak-anak semuanya, di mana saudara Anda berada, ini adalah cara menghitung zakat fitrah pakai digital. Contoh saja. Kalau ini jiwanya ada 5, ini contoh saja. Jiwanya ada 5 orang. Kemudian harga per kilogram 9.800 sing angel pecahan. Kalau per 1 kilogram 9.800 alias 10.000 kurang 200, maka jumlah kilogram beras yang dizakatkan adalah ada yang makan tekan 2,5. Kalau 2,5 kilogram maka uangnya 24.500, tergantung standar takaran yang digunakan. Karena ada dua pendapat yang mengatakan untuk satu orang beras ada yang makan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Ini maka ada dua alternatif, bisa 2,5. Nah kita ragu daripada kurang, lebih baiknya dikunjungi saja 2,7 kilogram. Maka dengan demikian, maka untuk orang 5 orang ini, maka 1 kilogramnya 9.800, 5 orang kita keluarkan per kilogramnya adalah 2,5 kilogram, uangnya adalah 24.500. Kalau 2,7 adalah 26.460. Kemudian
total zakat fitrah yang kita keluarkan berapa? Kalau 5 orang dengan standar 2,5 kg dengan harga 9.800, maka yang kita keluarkan uangnya adalah 122.500 rupiah. Kalau standarnya pakai 2,7 kg, maka dengan 5 orang dengan 1 kg 9.800, maka yang kita keluarkan adalah 132.300. Kita contoh lagi, tidak 5, tapi yang kita mungkin 7, Pak. Nah, 7 isikan saja 7. Tidak 9.800, Pak. Pak Yangku. Nah, gawe 9.000, wong iki beras murah. Nah, oke, silakan. Klik, beres, dadi. Dengan 7 orang 1 kg 9.000, maka 2,5 kg, uangnya 22.500. Kalau pakai standar 2,5. Kalau 2,7, maka uang kita akan kita keluarkan 24.300. Berapa kalau 7 orang? 7 orang itu berarti standar 2,5. Uang kita keluarkan 157.500. Kalau pakai standar 2,7 kg, maka 7 orang kita keluarkan dengan harga 9.000, maka keluarnya adalah 170.100 rupiah. Oke. Nanti yang digantung. Nah, ini adalah cara cepat untuk menghitung dengan cara digital seperti ini. Terus beli itu ya. Bagaimana? Ini adalah tabel untuk menghitung zakat. Versi ini adalah sudah lama sebetulnya, tapi ini saya sampaikan karena ini mungkin juga bisa dipakai untuk sekarang pun. Contoh saja tabel untuk menghitung zakat. Kalau kita berprofesi sebagai pegawai karena dapat gaji per bulan atau pendapatan lain per bulan, katakan kalau gaji kita itu 2 juta. Kemudian pendapatan gaji selama 1 tahun berarti adalah 24 juta. Kalau harga beras saat ini adalah 3.500, besar nisab adalah 2.625.000. Kemudian pendapatan gaji setelah dikurangi pengeluaran, yaitu tinggal 22.800.000, dikurangi yang lain-lain, kemudian kebutuhan per bulan 1 juta misalnya,